bahwa sebenarnya di SMA Sukma Jaya itu sudah runtun programnya itu dari visi atas, visi sekolah, itu ditetapkan di visi kelas. Dan Pak Budi sudah menerapkan visi kelasnya dengan membuat program Google Track, yaitu Pak Budi berdasarkan masalah. Jadi ada masalah bahwa anak-anak itu di SMA Sukma Jaya yang tidak melanjutkan kuliah itu dijadikan satu kelas sendiri. Tapi sementara ini Pak Budi melihat bahwa itu kok tidak kompeni. Jadi yang diutainya hanya yang mau kuliah saja. Pak Budi dan keluarganya itu mengajari anak-anak itu keterampilan yang setara dengan bangsa. Manajemen sekolah. Di sana Pak Budi tidak sendirian, Pak Budi juga membuat komunitas. Apa Pak Budi namanya? Milenial petar, cerdas berkarakter. Yang mana itu Pak Budi selain komunikasinya dengan kepala sekolah, juga komunikasi dengan teman-teman pengekor di komunitas itu, bekerja sebagai tim, terus bimbing solusinya. Semua programnya bersifat menang. Implementatif gitu ya. Cerita kita setiap kali makan bareng. Diplomasi. Setiap 2 minggu sekali kita makan. Nah, diplomasi makan-makan ya. Nah. Jadi bisa jadi diplomasi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sony dan Pak Budi. Iya, betul sekali.